ser botak. Ini kalau misalnya nanti aku demam sama sempak satu aja lah, orang satu hari aja kok. Bet, jangan pergi lah nak. Perasaan mama nggak enak lah. Sesak beol mungkin mama itu, makanya perasaannya nggak enak. Bukan gitu loh nak. Insting orang tua ke anaknya itu kuat. Kok berat kali lah hati mama ini lepas kau ya. Ma, aku camping cuma satu hari aja loh. Sunyi mama nggak ada kawan berantem. Iya. Udah lah ma, Betty pasti pulang kok. Ini kan untuk tugas sekolah. Nanti kalau nggak diikuti Betty jadi tinggal kelas ma. Mama di rumah aja ya. Ini kan untuk tugas sekolah ma. Biar Betty jadi orang pinter. Nanti kita jadi kaya. Ya ma, Betty pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kok Bet. Lama kali Betty datang, udah jam berapa ini? Sudah gelap ini weh. Berapa lama lagi kita nunggu Betty ya weh? Udah pegel kali kakiku nih. Aduh dong Abondo, udah tahu kakimu pegel, malah masih berdiri. Ih betul juga yang kau bilang ya Lin. Heh, terbuat dari apa otakmu itu? Kita tinggal aja Betty ya weh, gak disiplin kali pun. Mau disiplin? Bekawan kok sama orang Jepang. Orang Jepang mau gak ya bekawan sama kita Lin? Utama yang bong. Apa itu? Allahu Akbar. Apa ini? Jangan kalian prank-prank aku ya. Paling gak suka kali aku yang gini-gini nih. Lin, kau udah bawa kompor kan? Sengaja gak aku bawa. Kenapa, ha? Marah kau? Cemana nanti kita masak, Lin? Kan banyak kayu di hutan. Pakai kompor kayu lah. Mana jiwa pramuka kalian? Mau camping kok pakai kompor minyak? Manja. Sorry ya weh, aku agak telat. Pamitan sama mamaku tadi, ditahan-tahannya aku gak boleh pergi. Lama kali kau dateng, Bet. Udah bekerak kan nih. Sayang kali nampaknya mama kau ya, Bet. Sama lah, Lin. Aku pun sayang. Diam mulut kau itu. Makeup. Cuit, cuit, cuit. Iya, main cewek. Aja lu ngace. Aja lu ngace. Astagfirullahaladzim. Jelek kali mukanya weh. Ih, tah mulutmu. Aja lu ngandek. Aja lu ngandek. Aja. Siapa orang Jawa di sini weh? Apa katanya? Ini si Betty lah. Bapak dia kan Jawa. Apa katanya Bet? Eneng opo nek. Cucumu arak lungo. Aja lu ngandek. Aja lu ngandek. Apa katanya Bet? Kita gak boleh pergi katanya weh. Ah dia pula yang larang. Bapak aku pun gak ngelarang. Anak ketua yang ngelarang. Yuk cabut-cabut yuk. Yuk weh cabut aja kita. Tunggu tah. Ayo Bet. Ampun dino kok nyisipin atep, wayo, walah, manjani kok kalah mbak istriku atep ini yuk. Sisip kini. Bang, opo dek, kok perasaanku dari tadi gak enak terus ya bang, kayak ada yang kurang gitu. Coba tambah ke gulo ampe garam dek, main penak. Bang, ini aku ngomong serius ya, jangan sampai aku balik-balik kan rumah ini. Iyo, ini ngopo, dek. Udah telepon dulu Betty sini cepet. Aku orang yang pulsa, dek. Paket kue sentek. Ah, punya HP tapi nggak punya pulsa. Kau jual aja HP untuk beli pulsa, bang. Malu-maluin aja. Iya, lebih isin nggak duwe HP. Kayaknya kita di sini-sini aja lah dari tadi, kayak nggak ada ujungnya. Perasaan kau aja tuh, Lin. Bentar lagi nyampe kok kita. Bet, ngapain kau temenung? Ayo. Iya aja. Ya. Tunggu, sini ngumpul dulu.
Ini kita kan gak ada kompor. Lokasi camping kita deket situ. Jadi kita nyari kayu bakar dulu sebelum kita nyampe lokasi. Kau sama Betty, aku sama Marta. Kau ke arah sana, kami ke arah sana, oke? Okay? Weh, barengan aja lah. Takut. Udah, yuk cepet, Bet. Manjakan link kau, biar cepet selesai kita. Yolah. Ayo, Bet. Yo, yo. Wah, beli, Wah. Mau beli apa? Ada pulsa, Wah. Berapa? 5.000 lah, Wah. Cepet ya. Habis pula pulsaku ini. Belum ngisi. Ih, cemana lah ini, ah. Kenapa rupanya? Penting kali. Iya, Wah. Inilah, semenjak Betty pergi kok gak enak kali perasaanku ya. Gimana rupanya Betty? Camping dia, Wah. Pergi tadi sama kawannya ke hutan kenari untuk tugas sekolah katanya. Hah? Serius kau? Iya, kenapa rupanya, Wah? Itu kan hutan terlarang. Tempat jin buang sempak. Ah, hajap ini, hajap. Ah, masa, Wah? Is, Wah, ini nakutin aku aja lah. Merinding aku ini. Iya. Jadi cemana lah itu? Inilah maksudnya mau kutelpon Betty, Wah. Abis pula pulsa Bang Sotres. Aduh, cemana ini ya, Wah? Ih. Ih, cantik kali selendangnya. Antik kali nih, ah. Kusimpen lah, mana tahu kejadi kaya mendadak ya kan? Tah, Marta. Apa, Jo? Gak jelas nih, Tah. Cabut yuk. Yo. Bet, udah banyak aku dapat ini, ha? Bet, sehatnya kau? Oh, Bet. Bet, hello. Hey, Bet. Eh, Lin, kenapa kau? Yuk, cabut yuk. Bet, kenapa? Aman kan? Aman-aman, yuk kita jemput Jo sama Marta. Bet, tunggu. Ih, cemana lah solusinya nih, Awak? Mana cuma anak satu-satunya? Datangi. Jemput Betty sekarang juga. Sebelum terlambat. Kok tiba-tiba jadi serem pula, Wawa? Biar dapat horornya. Yaudah, aku sosol Betty dulu ya, Wak. Iya, hati-hati ya. Ya Allah, Betty, nake pulanglah. Cemananya ini. Aduh, capek aku, Tah. Istirahat dulu lah. Aduh. Bikin tenda sini aja kita ya, Jo. Yakin kok? Iyalah Jo, kan sekalian gua orang itu dateng. Ide bagus tuh, yuk. Yuk. Oh, Bet. Tadi pas kita jalan ke sini, aku denger musik gamelan loh. Ih, kok denger juga, Lin? Apa tandanya itu, Bet? Kok kan orang Jawa? Antara kita disambut sama kabar buruk. Betulnya itu, nanti Kang Ida mau aja. Udah yuk, Lin. Kita cari Jo sama Marta. Kita keluar dari hutan ini. Bahaya ini. Ma, serius muka dia, Mbah. Ayolah. Ih, satu aja tendanya, Jo. Iyalah, ngapain dua? Kan cuma istirahat aja kita. Sempitlah di dalam nanti, Jo. Itulah yang dicari dari tadi. Nggak habis pikir kau. Udah, yuk masuk, Tak. Ayo. Yuklah kalau kau nggak keberatan. Eh, Lin, itu tendanya Jo, tapi kok nggak ada orangnya ya? Eh, kok goyang-goyang tendanya nggak ada angin, nggak ada hujan? Kita datengin yuk, Bet, nggak betul ini. Eh, ngapain kalian di dalam? Keluar! Ada apa, weh? Kenapa ini, ha? Kenapa? Majang, udah lepas jilbab aja kok, Yata. Ngapain kalian di dalam? Bisa kena kasus tali air kalian nih. Apa orang kami belum sempat ngapa-ngapain kok, ya kan, Jo? Iya, masih pun pemanasan kami. Dengar kok, Ben? Dengar, Lin. Ajo ganggu omaku! Ih, nenek jela itu lagi, weh! Weh! Ala urip aja ngatari lemahku. Mbah, putumu jaluk ngapura. Weh, omong ke abe konco-koncomu. Wali saiki
Lali. Oke, Mbak. Pamit ya, Mbak. Yuk, weh, kita disuruh pulang, weh. Ayo, Mbak, yuk, yuk. Yuk, kita di tenda aja, yuk. Lanjut. Juan, cok!